Harga-harga murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Pendidikan murah atau mahal? Kesehatan murah atau mahal? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Dilanjutkan? Dilanjutkan mahalnya. Pendidikan mahal diteruskan. Beras mahal diteruskan. Yang begini sedikit. Kenapa? Iya, gampang jawabnya. Tidak pernah diurus. Kalau mau diperbaiki, tinggal taruh anggarannya, siapkan kontraktornya, dibangun rapi. Betul tidak? Nah, saya mau tanya nih, pupuk. Memangnya pertanian baru ada pupuk masalah sekarang? Sudah bertahun-tahun. Kok tidak selesai? Dibiarkan, tidak diselesaikan. Solar, solar bertahun-tahun masalahnya tidak selesai. Betul tidak? Apakah ini boleh dibiarkan terus? Kalau mau dilanjutkan, dibiarkan aja terus. Mau dilanjutkan? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah 100 hari pertama prioritas adalah pengembalian. Pengendalian pangan kita, tata niaga kita, tata niaga pangan, pabrik pupuk, distribusi solar, itu jadi prioritas 100 hari pertama ketika bertugas nanti.